apa tu. Dah mandi belum? Dah mandi? Astagfirullahaladzim. Tak mandi lagi? Hei, orang perempuan bangun je tidur terus mandi. Faham? Bukan macam ni. Lain kali ingat. Sri? Eh, pergi ke atas mandi. Cepat! Di kedai beli 2-3 barang pun lamanya. Berjauh sangat ke kedai tu? Taklah jauh. Tapi mak singgah kubur dulu tadi. Singgah kubur? Orang tua tu dah lama mati kan? Apa tak sabar sangat nak mati? Dah, 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 dah. Ni, ni. Ambil pergi sini. Cekat macam kayu kat situ. Buat apa? Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Mungkin dah suruh mak tu pelanlah sikit-sikit. Nanti tidur pun susah ni, bang. Biarlah. Mak tengah berzikir sikit je. Yalah, orang lain pun berzikir juga. Ni dah tengah malam dah ni, bang. Dah tak boleh tidur ni, bang. Abang pun susah nak buat kerja, kan? Orang tua tu berzikir je. Okeylah, bang. Yalah. Mak, dah pukul apa ni? Korang nak tidurlah. Kalau mak nak ngaji ke zikir ke, besok je lah. Jangan nakal-nakal. Eh? Dengar cakap mak. Eh? Mak buat motor dah elok, eh? Eh. Tak ada kerja lain. Main aja. Buku mana buku? Buku. Abang saya dekat atas tak baca? Baca. Saya main aja. Macam mana nak pandai nanti? Allahuakbar. Mak, saya nak pergi mana tu? Basuh baju. Ha, nah. Pergi basuh lagi baju tu.
Kenapa ni? Tak payah. Seri balik rumah baca buku. Tak payah tolong nenek, tak payah. Dengar cakap nenek, balik baca buku. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan. Ayolah. Sini. Nenek tak sini, tak sini. Basah ke? Seri! Buat apa kat sini ni? Balik! Biar nenek buat seseorang. Abang, mak tu kan dah besar panjang. Kau ada lapar nanti, pandailah dia cari makan sendiri.
Man? Ya. Mak nak minta tolong sikit. Ni. Tolong simpan kad. Astagfirullahalazim, Allahu akbar. Tolong hantarkan duit ni untuk adik. Ah, yalah. Nanti mak masukkan. Ambil kerja rumah, eh. Yalah. Bawa motor elok-elok, eh, nak? Ya. Macam mana nak datang? Ada orang. Ayati, Abang tak tahan ni. Yelah, kenapa datang siang-siang? Alah. Macam tak boleh tahan tau. Di belakang tak boleh masuk? Tak boleh. Orang tua tu ada. Di kat depan tak apa. Yati pergi depan. Abang masuk ikut pintu belakang. Ha? Tak boleh nanti. Macam mana? Yati ada idea. Ya? Mari sekejap. Ada apa, Ti? Yati sakit kepala lah, Mak. Mak tolong pergi kedai sekejap beli ubat boleh? Eh, ubat sakit kepala kan banyak dalam peti ais tu. Yang mana? Mak ni mana ada dah ubat tu? Yati nak sekarang ni ubat yang kecil tu, yang warna oren tu. Tu ubat sakit kepala. Dah lah. Pergi ni. RM3 ni. Cukup. Dah pergi. Ni, bawa bawa Sri sekali. Gas. Mak. Huh? Mak ingat mak jangan balik selagi mak tak jumpa buat warna oren tu tau. Buat warna oren dah. Ha. Cepat sikit. Okey, hey, okey. Malah nak main. Alah, relax lah. Boleh mau kalah juga. Takkan takut kot. Hey, aku kan takut lah. Duit aku dah habis ni. Jom. Hey, Mei. Alah, takkan nak balik dah. Tak syok lah main tiga orang. Takkan takut bini kepit dengan orang lain kot. Kau rasa dia boleh hidup ke dalam judi? Tengok-tengok. Wah, ya tu. Ya tu. Gila memnya. Aduh. Seronok, seronok. Merah. Ya. Okeylah, baguslah. Macam ni baru jantan. Macam tulah kawan. Woo! Ha, meh. Ha, 30. Masih kena.
kita balik lambat. Mak sakit teruk. Pergi klinik. Jumpa doktor. Cucuk. Tutup pintu tingkap. Yang mak ni sibuk nak tahu tutup pintu ke tingkap ni kenapa? Mana ubat dia? Nak suruh aku mati tunggu ubat kau ni. Ni, mak pergi 2-3 kedai cari. Ni, ni ubat dia. Ha? Aku cakap tadi apa? Ubat warna oren yang kecil. Ini kecil ke besar? Ini besar. Bodohlah kau ni. Gerak aku. Astagfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Lambat abang balik ni. Banyak kerja ke tadi? Seri mana? Tidur dah bang. Lah, kalau ia pun nak tidur, nak berehat, pergilah mandi dulu. Apa lah, bagi abang rehat dulu. Abang, tadi kan Yati pergi rumah Kak Beda tu. Kebetulan pula ada orang jual barang kemas. Kak Beda ambil sampai 2 bang tadi. Yati pun cingin juga, berkenan juga kan. Tapi yalah, Yati mana ada duit. Yati cinginlah bang nak pakai bang kemas yang tu bang. Nantilah abang fikir kan. Yalah, kahwin dengan abang sampai sekarang dah keluar anak seorang ni. Harapkan cici sebentuk ni je. Tak ada pun rantai ke. Rantai kecil pun jadilah bang. Nantilah kalau abang ada duit lebih dia, abang belilah. Eh? Betul ni, bang? Ya. Ini mesti juga Pak Usu ni kan? Assalamualaikum bonda yang amat dirindui di sana. Waalaikumsalam. Ananda harap bonda sihat sejahtera hendaknya. Untuk makluman bonda, ananda kini berada di tahun akhir. Dan insyaAllah, jika tiada aral melintang, pengajian ananda di sini akan tamat 3 bulan lagi. Ananda di sini amat merindui bonda, Abang Azman dan anak buah ananda, Seri. Untuk pengetahuan bonda juga, ananda di sini terpaksa buat kerja separuh masa untuk menampung kos kehidupan ananda di sini semenjak bonda memutuskan surat kepada ananda tentang masalah kewangan yang bonda hadapi. Ananda faham akan masalah bonda itu. Ananda berjanji selepas ananda menamatkan pelajaran ananda di sini, ananda akan menjaga bonda dan mengembirakan bonda. Sampai di sini saja utusan ananda. Semoga bonda dan Abang Azman sentiasa dirahmati Allah. Salam ananda dari perantauan. Waalaikumsalam. Thank you.
Pak Usu yang belajar jauh nak balik. Jadi tak faham nak. Sayang. Hey, abang. Pada awal tak kerja ke? Abang kerja lah. Tak kerja pula. Dia kerja luar hari ni. Habis kerja je abang tu balik lah. Dan abang dah belikan hadiah untuk Yati. Buka. Ya Allah, rantai emas bang. Pakai bang, pakai. Pakai kan. Cantiknya bang. Boleh ke bang? Boleh, boleh. Cantiknya bang. Hai, Yati ingat kahwin dengan abang ni tak merasa nak pakai bang kemas. Rasa juga Yati. Abang. Mana abang dapat duit banyak ni bang? Dapat bonus eh? Bang dapat duit dah. Betul betul kan bang? Tak tahu nak beli apa, bang. Belilah dia untuk Yati. Cantiklah, bang. Apa ni kan, kalau Yati pakai ni kan, bang. Apa, Kak Som dengan Kak Beda Kepo tu mesti cemburu, bang. Bang, tengoklah, bang. Cantik tak, bang? Bang. Ya, cantik. Ni, cantik. Cantik kan? Memiliki kepintaran untuk mengatur dan membuat sesuatu. Pertama, dapat berfikir dengan baik. Yang Maha Cerdik lagi Maha Bijaksana memiliki. Waalaikumsalam. Lambat balik nak? Tadi Pak Umar dah buat duit balik sikit. Ya. Untuk tidur lagi? Tak. Mak? Ya. Duduk sini kejap nak? Mak nak cakap sikit, nak tanya dengan Man ni. Ada apa, Mak? Man dah masukkan duit adik? Man dah masuk ke dah? Sebelum masuk pejabat pun dah masuk dah. Ya ke? Kenapa, Mak? Tak ada apa lah. Ni apa Azhar ni? Tak masuk. Kenapa dia kata Mak tak masukkan lagi? Mak sebelum masuk pejabat lagi, mana masukkan duit untuk dia tau? Azhar ni, entah dia pakai dah. Dah pakai duit tu, dah joli kat mana-mana kita. Mana tahu? Tak apalah, nak. Kalau Man dah masukkan, tak apalah. Janganlah marah-marah macam tu. Tuduh yang bukan-bukan. Tak baik buat fitnah macam tu, nak. Prasangka. Man berada kerja lah, Mak. Takkan Man nak ambil duit tu? Man, Mak tak cakap pun Man ambil. Si Azhar ni pun lagi 3 bulan lagi dia nak biar belajar, Mak kan? Dia nak pakai duit banyak ni malam. Mak, jangan fikir lagi lah. Mak masuk tidur lah, Mak. Tak apa lah, nak. Mak nak baca sikit lagi. Kalau Man rasa ngantuk, Mak masuk tidur dulu ya. Yang beli, Abang Azman lah beli. Dia dapat bonus. Alah, ni pun tak besar mana, kan? Ada banyak lagi besar lagi. Ya, ke? Tuan, nasib badan kau, Yati. Mana pun kan. Akak tunggulah kejap. Ya, tinggi buat air kejap eh. Bayarlah. Kejap eh. Hairah. Setakat barang mas tiruan tu apa sangatlah.
Aku ni hanya semua emas putih ha. Lagi mahal daripada dia tau. Ni tengok ni. Rantai ni daripada Sabah kau tahu. Kat sini tak ada. Dia original ni. Grade A punya. Baik punya. Mana boleh lawan dengan dia? Aku pun ada saja je. Aku tak nak pakai. Mak. Amboi, amboi. Duduk berehat. Nampak kat atas katil ni? Ni, kawan-kawan Yati datang tu. Pergi buat air. Mak, dengar ke tak? Pergi buat air sekarang. Malas. Aku tutup lah. Kau memang patut tutup pun. Ha, tengok ni. Ha, tengok ni. Ha, tengok ni. Aku menang lagi. Ya, betul. Betul lah. Takkan nak tipu kot. Ya. Belah balik dia. Alah, takkan nak balik dah. Takut bini kena kebas orang lah tu. Jom. Tak ada dia pun tak apa. Kita main ni lah. Dia dah kalah. Duit banyak lagi ni. Kita boleh rombak bank. Ada apa sih? Dah suruh Azman tunaikan cek tu. Apa tak ada? Ha, tak apa tak apa. Nanti saya periksa dulu eh. Kau ni, Mon. Rumah tu rumah kau. Tapi menantu kau terlebih-lebih. Tak berakal. Dia buat kau macam orang gaji. Tak baik. Kau cakap Yati macam tu. Dia dah besar panjang, Dana. Pasal dah besar panjang tu lah, dia kena berfikir. Ha? Ini tak. Si Azman tu pun sama je. Ha? Apa kata bini? Ikut. Apa bini suruh pun ikut. Itulah tanda orang sayang isteri. Kau kena tegas. Kalau tidak, kepala kita dipijaknya. InsyaAllah, mudah-mudahan tak. Kita berdoa siang malam. Minta dengan Tuhan. Yang penting dalam hidup kita, biarlah anak-anak kita bahagia dunia akhirat. Orang lain pun ada anak juga, Mon. Kalau dulu kita boleh jaga mereka, sekarang ni biarlah mereka jaga kita pula. Entahlah. Tak apalah. Kita balik dululah ya. Assalamualaikum. Yalah. Baiklah, Mon.
Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Nak beli jagung ke? Tapi kalau yang tua tu tak ada lagi nampak. Oh. Ni akan anu patanya? Ya. Encik ni siapa? Saya Sahak. Tuan kebun ni. Baru beli tanah ni. Tu duk tengok apa patut yang nak buat ni. Oh, baru beli tanah ni. Tak apalah, saya nak turun kerja saya, ya. Assalamualaikum. Salam. Mak. Mak nak tanya sikit boleh, Man? Ada apa, Mak? Mak nak Man cakap dengan jujur. Kenapa Man jual tanah kebun tu? Mak tanya kenapa Man jual tanah kebun tu? Man... Man apa? Man tahu tak? Betapa susahnya arwah ayah nak dapatkan tanah kebun? Bila sampai dia dekat Man, senang-senang aja Man jual. Kenapa? Man... Man apa Man, Man? Man paksa, Mak. Man buat Mak ni macam tunggul. Macam Mak dah tak ada lagi dekat dunia ni. Sikit pun Man tak cakap dengan Mak, ya? Man nak jual tanah tu. Man. Sepatutnya Man menambahkan harta yang ada. Ini tak. Man menghabiskan harta. Apa nak jadi dengan anak cucu Man nanti, Man? Bila hidup dah tak berharta? Sampai hati Man buat Mak macam ni. Sampai hati Man. Dahlah tu, bang. Apa yang abang nak risau lagi ni? Mak tu bukannya tahu masalah yang abang tangguh sekarang ni. Abang bukan apa, Ati. Cuma abang rasa tindakan yang abang buat ni, taklah, betul ke salah ke? Lah, apa yang tak betulnya, bang? Dah betul sangat dah tu apa yang abang buat tu. Lagipun kalau Yati ni ada dekat tempat abang, Yati pun akan buat benda yang sama. Apa nak masuk penjara? Betul cakap Mak Ti. Harta ni kalau kita nak cari memang susah. Kalau nak habiskan, senang je. Abang, apa yang abang risau sangat ni? Yang abang jual tu tanah abang kan? Mak tu ada berapa banyak lagi ekar tanah tau. 7 keturunan makan pun tak habis. Mana nak berkira sangat? Abang, besok abang bawa Yati pergi pekan, boleh tak? Yati nak beli barang lah, bang. Abang, boleh tak? Okey lah. Sayang abang. Kita tidur dulu. Mana anda belikan untuk
apa ni bang? Bila bang beli? Hah? Eh, cantiknya. Cantik tak? Cantik bang? Hah? Cantik lah, tapi itu untuk abang, untuk mak tak sesuai kain ni bang. Ni tengok ha. Dalam warna dia terang, lepas tu ada batu-batu ni. Mak kan dah tua, mana sesuai pakai yang macam ni. Bagi hati je lah bang. Cantiknya, abang tak cakap pun kat hati dia bang beli. Cantik kan? Cantik mak? Cantik. Abang kan sabar. Sekarang ni pun Yati tengah usahakan untuk pujuk Abang Azman tu. Jual semua tanah-tanah keluarga dia. Lepas dia dah jual semua tanah-tanah tu, mana pandailah Yati minta cerai dari dia. Mesti kita boleh kahwin. Oh, geram. Kata tau. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billah ya alazim. Kenapa ti buat macam ni ti? Mana tu ye? Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Hoi, Ampun! Kau dengar sini, eh? Kalau kau bagi tahu kat suami aku apa yang kau nampak tadi, mampus kau aku kerjakan! Ti, tak baik buat macam tu. Ti kan isteri orang. Eh, aku buat apa? Kau nampak ke apa aku buat tadi? Kau jangan nak main tuduh-tuduh, eh? Ni, kalau kau bagi tahu dekat suami aku, kau ni mampus kau nanti aku kejutkan. Kau tahu tak? Geram aku. Ti, syurga di tapak kaki suami, nak. Tak cium bau syurga nanti, Ti. Astaghfirullah. 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 Abang pergi lama ke ni? Dah 3 hari je. Kenapa? Adalah bang, cuma Yati takutlah bang. Takut? Takut kenapa? Abang tak perasan ke perubahan kat mak abang tu? Abang tu tak, kadang-kadang Yati tengok mak abang tu cakap sorang-sorang tau. Lepas tu kecik-kecik dia gelak. Lepas tu dia nangis. Orang kampung kata, ni orang kata lah abang, bukan Yati kata, eh. Mak abang tu gila. Marulah Yati ni. Mak tu tak ada apa-apa. Abang tengok elok je. Yati ni cuma bagi tahu je.
Lagipun, tu mak abang kan? Bukannya mak Yati. Tak ada apa-apa. Yalah, kalau abang tak ada kat rumah ni, apa-apa jadi kat Yati macam mana? Mak tu tak ada apa-apa. Astaghfirullah. Ni. Lepas tu aku nak kau basuh semua pinggan-pinggan yang ada kat dapur tu. Tu baju-baju yang berlambak bertimbun semua kat dapur tu aku nak kau basuh. Kalau aku balik nanti semua tak siap, naas kau aku kerjakan. Hei! Azman tak ada ke rumah, betul ke? Tak ada ni, apa? Yalah, abang. Ada. Malam nanti abang datang rumah. Kita tidur. Janji? Janji.
belakang. Tak kunci. Yang mak ni je gila, tahu tak? Pergi tutup pintu tu balik. Sibuk je mengepek malam. Menantu kau tu memang mulut dia jahat, Mon. Satu kampung dah tahu dah dia jajanya hal kau. Kata je kau ni dah gila, tak siuman. Macam-macam lagi lah. Biarlah dia. Kita pun heran, tak tahu, tak faham. Apa yang dia benci sangat dekat kita ni? Hati orang, Mon. Manalah kita tahu. Kau tak bagi tahu dengan si Azman anak kau? Alah. Nak buat apa bagi tahu? Sok tak pasal-pasal gaduh pula laki bini. Lagipun si Azman tu sayang sangat ke bini dia. Takkan dia nak percaya cakap aku ni. Malam tadi katanya rumah kau masuk mencuri. Betul ke? Ha. Kau cam ke dia? Rasa-rasanya macam kita pernah tengok lah. Tapi kat mana? Berhenti. Cik Abdul, bagilah saya satu peluang lagi, Cik Abdul. Saya janji saya tak akan buat lagi, Cik Abdul. Ini keputusan syarikat, Cik Abdul. Awak ingat dengan gaji awak yang ada sekarang ni, awak boleh bayar balik duit yang awak dah selewengkan macam tu? Boleh, Cik Abdul. Saya ada banyak tanah, Cik Abdul. Maafkan saya. Awak boleh keluar sekarang. Pisau ni. Mak, buang-buang satu, Mak. Itulah Yati cakap Mak Abang ni dah gila. Abang tak percaya tau. Tengok je nak bunuh Yati, Bang. Abang, Yati takkan balik lagi rumah ni dengan Sri. Lagi orang tua ni ada dalam rumah ni. Yeay, kerap aku. Yati!
Bang. Man. Man tak tahu nak buat macam mana lagi, Mak. Man tahu Mak tak gila. Man rasa bersalah sangat buat Mak macam ni. Tapi mana lagi rasa bersalah kalau anak dan isteri Man tinggalkan Man? Man nak buat apa pun buatlah, Man. Cuma Man nak ingatkan Man satu je. Man tu suami. Suami sepatutnya memimpin, bukan dipimpin. Ingat tu, Man. Suami memimpin, bukan dipimpin. Saya minta maaf, Mak. Astaghfirullah. 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 Amboi, sedapnya dia tidur. Eh, gila. Bangun. Tak ingat nak makan ke? Nak air. Nanti lah, Yati bagilah, Mak. Mak tak payahlah, Nana. Yati bagi nak air, Dah, hilang dah dahaga. Hah? Mak, Mak nak makan nasi tak? Yati masak sedap tau untuk Mak ni. Ha, Yati masak lauk sayur. Ha, Mak nak makan? Nak? Makanlah, Mak. Makanlah sikit, Mak. Sikit je, Mak, eh. Yati suapkan, eh. Nak, Mak? Ha, bukalah, Mak, mulut. Mak, bukalah mulut. Nak, Yati suap, Mak. Nah, nah. Ha, makan. Ha, makan, makan, makan. Makan, nah, makan lah. Bukalah mulut. Nah. Ha. Ha, awak suruh makan tak nak makan. Yati masak ni untuk Mak tau. Makan, Mak, makan. Nah, makan. Ha, aku kata makan tak nak makan. Puas hati aku sekarang. Padan dengan muka kau. Ha? Sekarang ni baru aku puas hati. Baru aku boleh hidup bahagia dengan laki aku, dengan anak aku. Padan dengan muka kau. Gila, biar kau mampus kat sini. Dapat kerja, bang?
Cik dah bagi Mak makan belum? Dah. Yati dah bagi dah. Lagipun Mak Abang tu kan Mak Yati juga. Takkan Yati nak biar Mak tu kebuluh. Bawa mandi dulu. Mak. Mak dah makan, Mak? Man nak cakap sikit, Mak. Man nak minta tolong Mak. Man nak minta tolong kali ni je, Mak. Man nak kena bayar duit orang, Mak. Kalau Man tak dapat bayar duit tu, Man kena tangkap polis, Mak. Takkan Mak sanggup tengok Man masuk penjara, Mak. Mak, Man merayu kepada Mak. Tolong Man, Mak. Mak, tanah-tanah arwah Abah tu kan banyak lagi, Mak. Man minta tolong, Mak. Mak tak mahu tolong Man ke? Fikirkan ni. Abang, Yati ada idea. Kalau dah dia susah sangat kan, bang, apa kata malam ni dia tengah tidur, kita pergi ambil cap jari dia. Macam mana? Bijak juga otak bini abang ni. Bini pun tak tidur lagi ni. Mak tak tidur lagi, bang? Belum. Apalah, cuma kita tunggu dulu lah. Paling minum air. Macam. Yeah.
Mana abang tahu? Aduh, rosak plan kita macam ni, bang. Terima kasih, Haji. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Yalah. Baru sampai ke? Baru sampai, Haji. Lama bercuti? Ah, tak ada, lama sangat. Jom pergi, Pakcik. Kita bersembang. Dah lama tak bersembang, Haji. Tak apalah, Pakcik. Lagipun saya nak kena balik cepat ni. Yalah, sebab rindu kat mak saya kan. Dah lama tak jumpa dia. Mak kau? Ya. Masa kau lalu tepi kubur tadi, kau nampak tak seorang perempuan? Nampak. Kenapa, Pakcik? Itulah mak kau. Pakcik, dia betul, Pakcik. Betul, Zahar. Satu kampung dah bercakap tentang mak kau. Dia dah tak betul. Dah gila. Pakcik, jangan main-main dengan saya, Pakcik. Jangan betul-betul. Betul, Zahar. Kau pergi sekarang. Mak, ah balik, Mak. Mak, ni ah, Mak. Mak, ada balik, Mak. Ada balik, Mak. Mak, ni ah, Mak. Oh, Mak.
Abang tahu. Ini mesti pasal Kak Yati kan? Oh, jangan nak. Mak. Jangan nak. Maafkan Allah. Mak. Jangan nak. Maafkan Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Paman! 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 Eh, kenapa? Naiklah. Kenapa abang sanggup buat mak macam tu, bang? Kau tak tahu apa? Kau jangan datang nak marah-marah ni tau. Kenapa abang sanggup biarkan mak duduk kat kubur seorang-seorang? Eh. Orang tua tu dah tua. Tak lama lagi kat situlah tempat dia tinggal pun. Bang. Orang tua yang duduk kat kubur tu bang, mak kita bang. Dan dia masih ada anak yang jaga dia bang. Dan bukan tempat dia seorang kat situ bang. Kita semua berada kat situ bang. Kau nak abang buat apa? Hah? Kau nak abang buat apa? Mak kita tu degil. Orang kampung kata dia tu gila. Mak kita tu gila. Kau ngajak sini lah. Tengok. Kau ajak. Kau ajak apa? Sudah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan. Sudah mak, jangan kita layan orang macam ni mak. Abang ingat bang, Tuhan maha kaya bang. Abang akan terima balasannya. Ayolah Datuk, bagus. Ni bawa budak cacat ni sekali, bagus. Kau diam, perempuan tak guna. Sudah. Abang jahat. Bagus. Azhar, apa rancangan kau lepas ni? Saya ingat saya nak beli rumah. Lepas tu nak buat mak saya duduk sekali dengan saya. Nak ke mak kau duduk di KL lama-lama? Habis, dah buat macam mana? Takkan nak balik kampung? Pakcik, yeah. Saya nak ucap terima kasih banyak-banyak pada pakcik. Kena sudi tumpangkan saya, mak saya dengan anak buah saya kat sini. Saya tak tahu macam mana nak balas jasa budi baik pakcik. Itu tak menjadi masalah. Lagipun, aku dan mak kau ni dah macam adik-beradik. Kami dah lama kenal. Terima kasih pakcik. Astaghfirullah.
bunga punya jantan. Ha? Kau ceraikan aku. Cerailah. Aku heran sangat. Pergilah cik perempuan lain lagi cantik lagi kat dalam kampung. Kau tak dapat je lah. Mak! 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 Tolonglah! Pada mereka berdua. Sebab itulah Pak Daud suruh balik rumah. Abang kau tengah nazak sekarang ni. Dia nak tengok mak dia. Lagipun anak buah kau tu siapa nak tengok? Kalau bukan kau dengan mak kau. Har. Memang betul. Hukuman Allah kepada mereka yang berbuat dosa kepada dua ibu bapa amatlah berat di sisi Tuhan. Tapi takkan kau sanggup tengok abang kau macam tu. Kau baliklah, Zah. Baliklah. La ilaha illallah. 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 Tahir, tak boleh jadi. Nampaknya kita kena panggil mak dia kembali. Baiklah, Pak Imam. Pak Imam, mak saya belum tentu datang lagi, Pak Imam. Cuba-cubalah pujuk dia kembali, ya. Eh?
kita tengok macam mana. Segala dosa Man, Mak halalkan susu. Susu Mak yang mengalir kepada Man. Bukan Mak ya Man. Bukan Mak ya Man. Ini kita ucap. Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'min.
Aidin. Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya